Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya RHY4. Kali ini saya akan membahas bebek petelur kandang intensif. Sebelum saya bahas, jangan lupa sedulur dukung channel ini dengan klik tanda lonceng, like, komen, dan share agar informasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Kandang intensif atau cenderung dengan istilah di masyarakat kandang sistem kering. Kenapa kering? Karena di dalam kandang tidak disediakan air, kolam yang menjadi kebiasaan bebek untuk berenang, melainkan disediakan di luar kandang dan diberi seket dari bambu atau ram, kawat, dan sebagainya. Kandang ini tidak mempunyai perawatan khusus, cukup kontrol pakan sesuai kebutuhan bebek per hari, dan tentunya lebih memudahkan peternak jika usaha ini dijadikan usaha sampingan karena mudah dalam perawatan dan pengontrolannya. Kandang sistem intensif ini juga cocok diaplikasikan untuk bebek petelur yang telurnya diambil fertil untuk ditaskan kembali, di mana tidak menghilangkan sifat aslinya atau alaminya yaitu berkoloni. Perseket antara 20 sampai 25 ekor dengan perbandingan 5 sampai 7 betina dengan satu jantan. Jika perseket isi 20 sampai 25 betina, berarti perseket memerlukan antara 3 sampai 5 jantan perseketnya. Kandang intensif ini mempunyai banyak pilihan dalam menentukan tempat pakan dan air minum. Tempat pakan bisa pakai bak atau membuat sendiri dari papan. Tempat minum bisa menggunakan talang air yang berbentuk U atau setengah lingkaran. Bisa juga menggunakan nipel. Air minum otomatis atau langsung disemen di tanah. Semua itu tergantung pilihan bagi peternak, mana yang lebih simpel dan memudahkan. Jangan sampai kita memelihara ternak yang untuk menjadi usaha sampingan dan penghasilan tambahan malah merepotkan kita di kemudian hari. Pilihlah sesuai dengan kemampuan kita dan yang mudah didapat dan juga perawatannya mudah, pemakaiannya maksimal, tentunya hasilnya juga maksimal. Ukuran kandang intensif ini yang paling ideal antara panjang 3 meter dengan lebar 2 meter yang mampu menampung antara 20 sampai 25 ekoran. Karena jika lebih dari 25 ekor, dikhawatirkan tidak maksimal dalam pemberian pakan dan produksi telurnya. Ukuran ini sangatlah ukuran yang paling ideal
di antara percobaan-percobaan yang lainnya dikarenakan lebih maksimal dalam pemberian pakan dan juga dalam produktivitas produksi telurnya. Demikian sedikit ulasan tentang kandang intensif bebek belur. Sebenarnya masih banyak yang mau dibahas tentang kandang intensif. Di lain kesempatan nanti akan saya bahas tentang perawatan kandang intensif. Demikian video kali ini. Dan nantikan info menarik lainnya hanya di channel RHY4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.